Satu, dua. Yo, sahabat Biller, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke, kali ini di kesempatan kali ini saya akan tes power lagi untuk senapan Gejluk DP Fusion 1960 dengan popor custom hitam tanpa manometer atau non manometer ya sahabat Biller nih. Ini nggak ada manometernya. Dan untuk spesifikasi singkatnya yaitu senapan angin ini memiliki panjang laras sepanjang 60 cm dan dengan diameter tabungnya yaitu sekitar 19 mm ya sahabat Biller. Oke, langsung saja kita uji powernya. Dan di sana sudah saya tempatkan yaitu dengan sasaran tembak batu bata merah dengan sekitar jarak 10 sampai 15 meter sahabat Biller. Oke, langsung saja untuk percobaan pertama. Di sini saya akan menggunakan satu kali tarikan pada grendelnya. Oke, percobaan pertama. Satu, dua. Nah, ini sahabat Biller. Satu kali tarikan grendel sudah mantap ya sahabat Biller untuk tes powernya. Dan mungkin itu saja informasi kali ini dari saya tentang tentang senapan Gejluk DP Fusion 1960 dengan popor custom hitam non manometer. Oke sahabat Biller, jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Air Rival. Oke, terima kasih. Saya mohon undur diri dan salam Biller.